بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darin amin soalan hal yablughul waliyu darajatan nabiy wa hal yasilu ila halatin taskutu an hutakali indaha Hal apakah ia belugu Al-Waliyu, seorang wali darajatan Nabi kepada derajat Nabi. Apakah itu wali sampai kepada derajat Nabi? Sampai enggak wali kepada derajat Nabi? Jangan sampai ngalahin sampai enggak derajatnya. karena sementara orang ada yang mengatakan begitu sampai mengalahkan Ini pertanyaan sampai enggak wali itu kepada derajat nabi Wa taskutu anhu Dan apakah seorang wali dapat sampai ilahalatin kepada satu keadaan taskutu yang gugur anhu daripada wali itu at oleh taklif-taklif indah. Ini sisinya. Bisa enggak dapat sampai seorang wali kepada satu keadaan yang taklif semua gugur sama dia. Sembahyang, kagak sembahyang. Puasa Ramadan, kagak puasa Ramadan. Syariat-syariat gugur sama dia. Bisa enggak sampai ke situ? Jawaban la yaablughul wali darajatann nabiyyi minal anbiyaa'i aslan. Jawabannya wali enggak sampai kepada derajat nabi daripada para nabi sama sekali enggak sampai. Jangankan sampai ya. Ini jangankan sampai melebihi sampai aja enggak. Emang ada orang berpendapat seperti ini? Ada. Bahkan dia pendapat bukan hanya sampai, tapi lebih daripada ini, melebihi Nabi. Ibn Arabi dibilang, Syekh Ibn Arabi dibilang telah melebihi daripada Nabi. Lebih tinggian Ibn Arabi daripada Nabi. ada orang yang mengatakan itu ini kelewat batas ibnu arabi seorang wali ya insya allah beliau seorang wali tapi kalau sampai melebihi nabi tidak jangan sampai melebihi nabi standar aman nabi pun enggak Kenapa? Karena Nabi sudah tegaskan La Nabi ya ba Adi, Enggak ada Nabi setelah aku. Sudah habis kenabian sudah habis. Setelah itu apa? Wali. Nah ini harus kita kokohkan. Akidah kita. Jawabannya la ya bulugul wali darajatun nabi minal anbiya aslan tidak sampai wali kepada derajat nabi daripada para nabi-nabi aslan sama sekali pada asalnya sama sekali enggak bakal sampai wala yasilul abdu madama aqilan baligan ila haitsu yasqutu anhu al amru wan na'yu wa yubahu lahu ma syaa wa man za'ama dzalika kafara Walayasinul abdu seorang amba enggak sampai mada maakilan semasa dia orang yang berakal. <coughs> Balikon lagi balik ilahai suka pada sekira yaskutu anhul amru wan nayu gugur daripadanya perintah dan larangan Allah subhanahuwataala. Enggak sampai ke sana kecuali dia itu ghairu aqil ghairu balik lain orang itu orang gila ha. maka dia tidak wajib enggak kena hukum gila belum balik belum kena hukum belum balik jadi kalau gila enggak apa-apa enggak sembahyang gila enggak apa -apa. Walinya lagi gila, umpama enggak sembahyang, enggak apa-apa. Oh, gila, oh, wali bisa gila, maksudnya hilang akalnya. Kan ada yang begitu, hilang akalnya. Sehingga tak kontrol. Nah, ini lain lagi kalau ini. Beliau enggak sadar keadaannya. Ah, ini lain lagi seperti ini. Makanya dikatakan mada ma akilan balik balikan semasa dia berakal lagi balik berarti kalau enggak berakal enggak apa. -apa. Nah, kita pun begitu kalau sampai gila, aku akal kita ketarik hilang akalnya kan? Enggak wajib sembahyang. Hmm. Tapi mau enggak gila. Kira -kira -kira. Atau bukan gila yang seperti itu. Dicabut amal akalnya. Sedang mabuk dia. Dengan mabuk yang dahsyat. Dia enggak ingat apa-apa. Akalnya enggak ada. Tercabut akalnya. Tidak bisa membedakan. Yang ini dan yang itu. Nah ini namanya apa? ghairu aqil. Nah, seperti itu juga bisa. Tapi itu enggak bisa. Keadaan itu dibuat-buat, enggak bisa. Eh, ya, saya lagi gila nih. <laughs> saya lagi satu hatnya, awas-awas. Saya lagi mabuk Tuhan, awas ya. Kan ada orang sama sekarang yang seperti itu nyaru-nyaruin. Ya, pernah saya cerita ada orang yang seperti itu dia datang ke rumah dia berlagak ya sedang satu hati ya ngaco dia ya, sepertinya sedang apa lagi ya majdup dia <laughs> itu gayanya seperti orang gila akhirnya dia datang ke rumah kita datang ke rumah saya ngaku sudah bisa baca kitab ngomongnya sambil orang kayak teler gitu. Oh, saya nggak bisa. Oh, gitu ya. Boleh saya tes? Langsung kaget ya. Mukanya langsung pucat pasi. Ah, orang gila mah kagak pucat pasi. Standar aja mukanya. Akhirnya saya sodorkan tuh kitab saya <laughs> suruh baca pucat pasi mukanya ternyata dia nggak bisa baca setelah itu nggak keliaran lagi di sini tuh jadi hati-hati ya nggak semua orang gila itu gila gitu. <laughs> jadi jangan sampai tertipu dengan yang seperti itu nah jadi kalau dia dicabut akalnya oleh Allah Subhanahu nah, tidak ingat seperti orang gila ghairu aqilin dia bisa mencapai derajat ini yaskutu anhul amru nahyu gugur darinya perintah dan larangan tapi ini enggak bisa di ya pura-pura enggak bisa hanya orang-orang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala sama dengan kamu lupa dalam hal yang baik jadi gila bisa dalam hal yang baik sebagaimana kamu lupa dalam hal yang baik mana lagi puasa bisa nggak kamu lupa bisa boleh nggak kira-kira itu makan boleh padahal makan lagi bulan puasa dilarang apa kagak dilarang tapi boleh nggak kamu makan boleh sebakul masih boleh kenapa gairu akil tidak berakal apa namanya lupa sian dia dalam keadaan lupa maka dibolehkan yubau sekalipun di siang hari bulan Ramadan sekalipun kamu orang yang sudah balik sudah besar tapi kamu lupa kalau lupa diangkat dimakfu jadi orang bisa keadaan seperti itu lupa hilang akal nggak ingat Begitu pula gila, bisa. Dalam keadaan gila Dalam keadaan baik, gila-gilanya gila baik. Enggak ingat apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini enggak bisa dibuat-buat. Seperti tadi lupa enggak bisa dibuat-buat. Ente kok makan? Kan lagi bulan ini bulan Ramadan. Puasa? ini puasa. Ana lupa. Eh, enggak bisa begitu. Kau dibuat-buat mah. Bisa enggak kamu buat-buat lupa? Enggak bisa. Sama buat-buat gila juga enggak bisa. Satu hat dibuat-buat, satu hat enggak bisa. Majdub dibuat-buat enggak bisa. Maka jangan permainkan tuh hal-hal yang seperti itu. Jangan pernah kamu berbohong seperti itu. Ngakunya satu A. Ngakunya ya, sedang majdu. Padahal bohong. Hati-hati. Nanti -hati. kok nggak sholat, nggak sembahyang. Hmm. Senyum aja dia sedang merencanakan kebohongan, kebohongan, jangan sampai. Kalau Allah sudah marah, na'udzubillah Istiqomah dengan kejujuran, istiqomah dengan syariat. Orang yang sudah sampai syariat itu hebat. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Walaupun sudah sampai syariat dia tetap istiqomah. Walaupun sudah sampai hakikat. Jadi orang yang sudah sampai hakikat itu hebat. Dan dia tampakkan kehakikatannya. Tampak kehakikatnya itu sangat hebat. Tapi ada orang yang sudah sampai dia hakikat. Dia mesti bisa mampu mengontrol dirinya. Dia menggunakan syariat dengan istiqomah ini yang lebih hebat lagi. Karena dia mampu menguasai dua arus. Wa Dan dibolehkan baginya apa yang dia kandaki. Ya. Ini ya, tidak bisa seperti ini. Jadi tidak sampai seorang hamba seperti ini. Ya, seorang wali enggak sampai derajat ini. Ya, tidak sampai seorang hamba semasa dia berakal, semasa dia balik kepada sesuatu yang gugur perintah dan larangan dan dibolehkan apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki dibolehin enggak, enggak. Berzina boleh sama dia enggak, enggak. Semasa aqilan baligha. Kecuali tadi, ghairu akil silakan ya khairu balik lain lagi gitu wa man sa'ama dzalika kafara siapa yang menyangka itu kufur kalau dia nyangka itu kalau dia bilang boleh kufur wa kadzalika yakfuru man sa'ama anna lis syariati batinan yukhalifu dzairaha huwa al muradu bil haqiqati dan siapa saja yang menyangka dan seperti itu yang menyangka dan seperti itu kufur juga orang yang menyangka anna lisyariati batinan bahwa bagi syariat mempunyai batin yukhalifu zairaha yang bersalahan bertentangan kepada yang zoir. huwal muradu bil haqiqati dialah batin yang dikendaki dengan hakikatnya ini juga ya kufur juga dia bilang bertentangan syariat dengan yang batin yang, 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 dikehendaki adalah yang batin kufur ini. Enggak ada semua batin zahir itu sama. Cuma kita yang belum tahu. Fa awwalan nusus itu awalnya ya. Maka ia mentakwil nas-nas al-qat'iyyata yang sudah qat'i. Dia takwil. Dan dia bawa tuh nas-nas yang sudah qat'i kepada pemahaman ala ghairi zahiri kepada bukan zahirnya kaman za'ama sebagaimana orang yang menyangka annal murada bil malaikati al quwwal aqliyat bahwa ini maksud dengan malaikat adalah kekuatan akal jadi malaikat pada hakikatnya katanya enggak ada pada bentuknya enggak ada malaikat itu adalah kekuatan akal tuh malaikat ini orang seperti ini sama kufur juga. Wa bisyayatini alquwal wahmiyatu dan dengan yang dimaksud dengan setan adalah kekuatan waham. Ya, prasangka, prasangka ya. Dibilang setan itulah prasangka, prasangka yang keliru, prasangka yang keliru. Setan. Intinya e, yang nyangka begitu tuh setan tuh. Bukan. setan ya setan ya setan lu setan memang setan milik wanas ya, setan dari jin dan manusia perilakunya perilaku setan setan lagi masuk ke dalam tubuhnya maksudnya di dalamnya itu ada sifat setan 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 bisa dari manusia setan bisa dari jin bukan kekuatan prasangkaan bukan yang keliru. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah al